yang kala tak boleh tanya ataupun tahu tentang sunat berbuka puasa wate tak segerakan berbuka wate kapasti di lub mata uro dan giyu baca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu Allahumma zahabat dama'u wa btalatir uruku wa hospital ajru insyaallah ta'ala ya wa si'al fadli ighfirli ya Allah wahai yang maha luas karunia nepampun dausalun nyan mia tak buka puasa dengan harta rote ataupun tak buka puasa dengan makanan rote. Tapi menyandai kata getanya tak berbuka puasa dengan makanan yang dibagi le orang lain ijuk makanan getanya ia buka puasa. Maka sunat ia mendoakan bagi orang yang bi makanan. Aftara indakum saimun wa kala ta'amakal abrar wa salta alaikum malaika. Berbuka artinya telah berbuka pada kamu orang-orang yang berpuasa dan memakan orang-orang yang berpuasa itu akan makananmu yang bagus-bagus. Sejahtera di atas kamu, mendoakan oleh kamu dengan kesejahteraan oleh para malaikat. Olehnya tak baca doa alam pun tak baca doa. Dan lagi sunat mendoakan baginya orang yang menyediakan makanan itu dengan doa Allahumma kasir khairah, ya Allah perbanyakkan kebajikan hamba ini. Wa barik fima radaktahu, berkati olehmu ya Allah pada barang-barang yang kau beri rezeki akannya si hamba akannya barang. Wa yasir lahu ayyaf ala khairamin, mudahkan bagi orang ini ya Allah untuk berbuat kebajikan. Wa kenahu bima a'taitahu, berikan ya Allah kecukupan, rasa cukup dengan barang-barang yang engkau berikan akannya si hamba. Wa ja'alna wa iyyahu, jadikan kami ya Allah wa iyyahu dan orang-orang dan dia yang telah menyediakan makanan ini kepada orang yang berbuka puasa minasyakirin, termasuk daripada orang-orang yang mensyukuri nikmatmu ya Allah. Ya menan. Yang doa mati tanya tak buka puasa bak tempat yang rame-rame nak kanduri ya. Dan yang keempat sunat dalam bulan Ramadan, yang keempat sunat meninggalkan bersugi. Kalih nepegah baro bersugi bek temu tugo bek tatika digo wate kalih luhu. Dan yang kelima sunat membanyakkan sedekah dan meluaskan belanja atas ahlinya. Tanya selama dalam bulan Ramadan bek di tak tamu terdekah tu mempanyakan sedekah maka njai tak pahala tunggu bak-bak tamu terdekah yang boleh Ramadan lebih-lebih yang tak pakai untuk belanja keluarga tu dan berbuat kebajikan kepada kerabat kaduan ke kakak tu kado tu ke mak ke ayah tu tak belolah makanan tak kirimlah putra yang mudah bagi dia dan kepada jiran-jirannya kepada urul ingkat di dalam bulan suci Ramadan. Itu lebih daripada bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Karena nepegal Jibril Rasulullah manusia paling murah. Lebih-lebih kemurahannya mutamah-tamah. Ahwate dalam masa boleh Ramadan nyai Rasulullah sendiri
Butoi. Nak praktek dengan sifat jud. Walaupun jud Rasulullah nak boleh teragukan, tapi menyelang selama bulan Ramadan tidak ada hari yang tidak beliau bersedekah. Tidak ada detik, tidak ada menit yang beliau lalui tanpa daripada nilai bersedekah, beramal dan lain sebagainya. Menyiapkan waktu lain, menyiapkan waktu Ramadan Rasulullah hana nyambek dia bikile kedanya. Rasulullah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah sempurna dalam bentuk tubuh, sempurna, lebih sempurna dalam dengan bentuk hati, iaitu khuluk, sifat akhlak Rasulullah yang terpuji. Olehnya dalam geyu buka puasa, geyu beri man fatara saiman, barangkata mentang yang menyediakan makanan bagi orang yang berpuasa, maka baginya kepada Rasulullah nafahla misiga dengan fahla orang yang berpuasa, dan hana kekurangi li Allah Ta'ala fahla puasa orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa gebi fahla li Allah, orang yang sediakan makanan ke orang yang berbuka puasa neberi fahla sadup dengan orang yang berbuka puasa dengan makanan katnya. Nyan di sinan ke bak getanyo di Aceh. Nah, orang preh-preh word kanji. Kena kanji. Bakam yang dari pedia. Nah kanji dua macam. Nah kanji lagi kanji na bak getanyo. Nah lam di pedianya kanji iya bu kaya. Kanji on kaya. Artinya ramuan. Ramuan perut-perut ketaguan ti melatah dua buah belangang. Tabah belangang kanji na tantan, iaitu lagi kanji katanya. Dan tabah belangang tu menjadi pedia na ibu on gaya ke kun. Nyan ibu on gaya ti ramuan bermacam-macam on gaya ramuan. Ngat demi kesihatan, ngat sehat, ngat baik mangin badan tu. Rata lagi rata ramuan, kita tahu ramuan si nyan teruk buat tingkatnya orang yang bersedekah, teruk buat ubat ke bersedekah. Padahal pangkai yang nama hai nang kejut ya cik orang Aceh dari jamun ke jamun memang lebih dalam segala bidang. Takui kelebihan fikiran nek kita yang jamun. Na judul bab fikiran ke pakat wad kanji ong hati bulan Ramadan. Sedekah yang dikeluarkan untuk biaya dawad kanjinya hana raya. Paling-paling per tuh ribe, lima tuh ribe, tujuh tuh ribe. Ada pengah mahitah yang kaibuh. Kaibuh ketiau dalam kanji. Tujuh tuh ribe. Kan ada teruk juta api. Yang ya cok kanji alhamdulillah taboh kampung. Anak mian ya cok kanji nya membanjai ja bajalan. Dukna pahla. Mian tamu sedekah. Boleh-boleh lain. Hana mungkin lagi kan. Hai na tak kanduri rumah mesti. Kanduri rumah kamu juta-juta tapi pengen tak kanduri syek. Maka mian tekadina mudah selama dalam bulan Ramadan. Mulai cuba-cuba cut. Yang baru tujuh puasa hari, baru puasa hari ni tujuh. Tujuh orang yang baru puasa. Tak mulai cuba-cuba cut. Bela tiplu ribe aja. Tak jauh kuda, tak belok kui tiplu ribe. Tak woi nani kide. Tak woi, tak woi woi kide. Tak woi kui. Cok kui nyen podu imlatha. Cok kui nyen ya kalen. Empat na urang yang buka puasa bersama. Puai daya. Baktinya kena dayah. Na dayah na padung-padung boh. Yang mandum dayah na orang yang tinggal bulan Ramadan ni idayah. Na orang kaluat. Na orang tuluk. Na orang yang buat Quran. Na kepiuh-piuh idayah. Tablok kupi mundua ribe rupiah. Tajuk ke orang yang. Tablok kuih mundua leher kerek. Tajuk ke orang yang. Percuma lah.
Diploribe tamu terdekat gebalah oleh Allah Taala dengan gandaan 70. Diploribe ge 70. Kan diplo gebalah. Niat diplo tentu. Nya tujur tu. Nyan ban rahmat kasih sayang Allah neberi kepada orang yang berbuat kebajikan melalui sedekah, yang gehadiahkan makanan sedekahnya, yang gehadiahkan makanannya kepada orang-orang yang berbuka puasa. Semoga Allah Ta'ala pemudah rezeki dia. Ngan ik tak bantu orang yang berbuka, tidak tak bantu ahli keluarga roh tu. Kemak gaya tu yang lebih lefala tak beri. Ke A tu. Ke macu tu. Ke ahli jiran roh tu. Yang merempak fala le tak tingkatan. Yang pertama fala tak mutedekah kepada ahli keluarga. Yang kedua mutedekah lang bulan puasa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatara fi ramadan saiman kana maghfiratan li dzunubihi wa itku wa takarakabah. Wa itku rakabati minan nar. Wa kana lahu mislu ajruh. Mislu ajrihi la yang kusum min ajri syai. Qalu laisa kulna najidu ma yaftiru saiman. Qala yu'tallah. Qala yu'tallah. Ya'tillah ta'ala hadha thawab liman fatara saiman. Tamaratan. Au syurbatan ma wa mudakatil labani wa mudakatil labanin wa huwa syahru awwalir rahmah wa huwa syahrun awwaluhur rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu antakum minan nar. Sabda Nabi SAW tentang sunat-sunat yang nak selama bulan Ramadan, selama kita yang terjalani puasa, saling membela, saling menjaga, saling berbagi, saling peduli antar sesama kita yang. Sesama orang yang beribadat. Dalam hadis yang lain, bahawa kelimang yaitu sunat berbagi makanan, meluah-luah makanan dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih kepada keluarga tu. Dapat tenang dengan amin. Dapat tenang alih keluarga untuk berbuka puasa. Benar makanan mendual yang macam. Mendual yang macam. Padu macam. Irmoh pula benar dengan amin. Irmoh. Tak ajari anak katanya untuk mendidik nafsu. Tak sirat tak ajari draw tu. Tak cok makanannya. Tak padu ikut tu. Tak cok makanan. Tak padu ikut. Tak duk tangiang makanan. Putra tangi yang makanan, tak kalan makanan, dia katanya, supaya ngat di pegah li perasaan. Ngai pegah li nafsu, pui pegah li nafsu, yo nah, iya jih kajib. Teater orang hatijir buka, iyo kajib. Jadi, kang kaitah, ia pulan, ia pulin, ia menu, ia mendih. Yang warna-warnian, wadah kajik buka, baik tak jauh. Untuk ada kajik buka puasa, teatrik, kajik buka. Yang ia yang tak boleh gunakan, baik tak berdua. Untuk, tak jauh boleh semua maghrib. Ataupun, lelah terawih. Memang kalau tak boleh pergi, bangunan, kalau tak pajak untuk. Mana siapa nak miat? Mama nak miat pergi? Baik syid tayak pemuraya dengan makanan yang bermacam-macam makanan.
dengan bermacam-macam minuman. Kali lagi ada juga dengan item puasa alam tengok. Abang, kali beliau makanan buka puasa ni? Naik beliau mendung? Kesawa mai yang ngalih abang beliau? Gerak tak? Gerak tak ngalih abang beliau? Hai? Hai? Mantai Anil dengan abang ke abang belau? Kan belau masih buka puasa lebih ulang temuji buka puasa ke? Haa, capek yang mahu? Haa, capek belau leh? Andro abia dengan tembuin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man fatara fi Ramadan saiman kana maghfirah kana maghfiratan li dzunubihi. Padi pula mi. Cingin yang lebih hendak puas, tho nangan belau ji. Ji lang bulan Ramadan bulan tamu terka. Itu yang tro pala kadi. Maya ju. Ada abang kalau jumpa yang si padu. Nari be. Dah. Iya nak mula, kalau mula iya. Abang nak mula iya ni, mana? Iya draw iya kali mula. Berangkat sama mentang yang artinya barang siapa memberi makan di dalam bulan Ramadan akan orang-orang yang berpuasa manfatara fi Ramadan saiman kana maghfirah berangkat so menteng Nabi kali Rasulullah yang memberi makan kepada di dalam bulan Ramadan bagi orang-orang yang berbuka puasa. Orang yang beribadah selama bulan puasa. Maka adalah diampuni oleh Allah Ta'ala bagi segala dosa-dosanya. Negara dupna fahla kebdili Allah. Tabujuk makanan kegob. Tajuk iya becut kegob yang buka puasa. Lebih-lebih orang yang butuh-butuh membutuhkan. Lebih-lebih dengan hal keadaan ya kacau iya tak tahu gayung kathiram bungung iya tak yang kamati yang kapatan biu iya lah yang kathiram lah jadi berangkat sawah mentang yang selalu menyediakan makanan bagi orang yang berbuka hai bebe mampu dah yang Allah Ta'ala kana maghfiratan li dzunubihi. Hana gepesia-sia li Allah. Makanan minuman yang kita beri ke orang yang berbuka hanya balasannya gepampun dosa. Diampuni segala dosa-dosanya nyen ban rahmat Allah. Putih apa ada dalam terkah lebih-lebih keadaan Nabi nyu. Nan kalau kiban kehidupan urung gathien kiban kehidupan anak yatim mai tayo tro te gathien tro te yatim tamu jeut-jeut syaram tua tamu bantu-bantu tamu hoi-hoi tamu tulung-tulung tamu tulung alang udip dalam dunia ya insyaallah dan lah kamu dah na beriah bagi tayo na kuah baur lain nangkut bagi tanya, nah campli baur lain kan menang ni cara
InsyaAllah cukup lega udip yang lagi ya. Kita mulai juga dengan jiran dan tetangga. Puka katanya udah udip yang desa ataupun katanya udah udip dalam kota. Mam yang kota nama mungkin pergi buah-buah nama entah udah lang kotanya nah udah lang kotanya ti udah kan udah datang dari kampung. Orangnya kaji ke kota awalnya kan tuhan ti beta pumati sunnah Rasulullah beta pumati ajaran Nabi Muhammad pe yang gajarkan dari Rasulullah berbagilah makanan untuk apa berbagilah makanan dan minuman artinya berbagi hal berbagi kasih sayang selama bulan Ramadan dengan urung-urung yang na dalam lingkaran jiran katanya yang berpuasa karena akan kepampun dosa li Allah nyantau pegah kan lun pegah yang pegah Rasulullah olehnya Allah kan sekadar ampun dosa dan dimerdekakan batang lehernya itu daripada api neraka rahmat nikmat balasan Allah ke orang yang sering-sering terdekah yang pernah terdekah hanya anak pernah ya. Ada barang kabar anak payah le sabar umda je yang memang anak lain sini anak rentang je lebih-lebih yang tajuk ke orang yang butoi-butoi si awak yang tengah ibadah bibit walaupun jihnya mentah anak min kadi merno dro dipaksa dro untuk beribadah orang yang suluk urung tuluk nenek katanya urung-urung tuha ini yang agam kakak-kakak tanya yang kak getren gaya ibadat getren itu biar rumah kusul gaya ibadat tajak tak tahu tak abi pun yang nak mudah tak pun senang urung yang bahagia tanya keberi Allah urung yang bahagia karena anak makanan ni tanya kepampun dosa dia Allah dan karena sekadar ampun dosa tau punya butuh-butuh yang tajuknya nah termasuk janji Allah Ta'ala berangkat sahabat mentang yang menjanji oleh Allah melalui Nabi Muhammad berangkat sahabat mentang yang sediakan makanan dan minuman bagi orang yang berpuasa ya berangkat sahabat mentang yang juga makanan kepada hamba-hamba alung yang tengah puasa maka orang yang juga makanannya lung pemerdeka jih daripada penyuruhka bukan karena kata pemerdeka beban gop kata cabut beban ur lain ya kalian dah orang-orang yang susah. Alhamdulillah lebihnya karena pergerakan-pergerakan baju-baju tepat benar yang secara langsung nah yang dia intan makanan nah yang dia intan beri dia intan tidrup dia intan tidrup dia intan peng lagi yang kau lakukan le urun lebihnya maka wahai para pemuda-pemudi Islam wahai para urun Islam bangkit saudara mentua bangkit untuk lebih beradab katanya lebih taat dalam lebih mudah bak berbuat taat dalam tarungi dunia yang fitnya artinya tak meripai-ripai peng tiga minggu muntah dekat di enam mudah belanja ditanyanya orangnya tak meripai peng muntah 20 ribu tepuk tak belanja aja orangnya padu menang dan nanti peluh tu nanti peluh 20 ribu tepuk kan apa yang nunggu pertu yang pertu yang tak peluh setrum untuk alih apa dia intah barumuhnya dia intah barumuhnya tajuk tepuk-tepuk-tepuk. Walaupun anak tajuk pula in tapi tak nak ke rumah becut mudah tak cara mentuah main tetim nak kala nurunyo yang kage bubut nak cerita yang ba udah yang kage jak-jak ge amat sedekah makanan buka puasa ge amat sedekah tahu ke urang yang berpuasa na papa na gasian han tapi lado murung kan main tanyo hana biasa nya ai tak bubut pakat inna syaitana ya'idukumul fakhra wal fahsya karena sesungguhnya syaitan itu selalu saja membisikkan dalam hati orang yang kena bersedekah baik kan bersedekah gathian ke man selama bulan Ramadan ke pegah iblis kan kagi ikat ni jen-jennya kagi ikat nya jen kagi ikat man pekan ti mentai goda ti kena bersedekah kriya ti nyen draw ti jen kan gop draw ti jen nyampe ikat draw ke draw putra ti ikat draw ke draw ikat nafsu ikat bisikan syaitan yang melarang dirimu untuk berbuat kebajikan. Hai peng tanyo dumpu ada katanya yang minta tanyo yang hai tanyo yang jera katanya. Purusan ile iblis ya tam-tam tak tanyo puna ta jo da ji. Purusan ngan nafsu ya pelaku perasaan tanyo puna ta hai di harkat ji. Ata gebri li Allah nya menan cara lawan. Bagaimana cara melawan nafsu? Tapak sa ada han ai ta perumun beda beha ada ai ta putaju-putaju ju. Insyaallah taala
nafsunya akan kalah dengan sendirinya. Jadi faedah orang yang beri makanan ke orang buka puasa. Buka puasa Ramadan yang pertama ke pengampun dosa. Yang kedua ke pemerdeka li Allah Ta'ala bapun nurka. Wa kana lahu mislu ajrun. Wa kana lahu, dan ada baginya seorang itu misil fahlanya orang yang berpuasa. Ke fahla tanya urunjuk makanan. Gebi fahla li Allah Ta'ala. Dupna gebi fahla ke tanya urunjuk makanan. Tadub dengan fahla orang yang berpuasa. Dan kerja punya bakwat kanji yang tak pegah benar ataupun bakwat bubur. Wat bubur sabar belangang ya cok oleh orang inang agam yang nak langgampung. Padahal mereka orang cok. Padahal mereka orang langgampung tanya. Nah orang langgampung tanya lapar tuh rau. Buah pajan tip umu tersyara mentua. Tayak puasa lapar-lapar tuh rau. Lapar tuh rau nya padu mentuhun. Padu mentuhun payah tamu dip yang lapar tuh rau. Padu mentuhun tak puasa baru teruk. Mana ke beri lah Allah. Hai Allah Ta'ala anak keriat ke. Nang kerja kanai lekat. Ya wasiyal fadli ufirli. Ya Allah Tuhan dong. Dengan berkat rahmat, keluasan rahmat karunia drone ya Allah. Nepampun dosa lung ya Allah. Nepampun dosa dua urun silu. Ati tak buka puasa, nyangkan cukup tenang, tengah tenang, tengah tenangnya ke gium dua. Berbahagia kita yo, tengah bahagia perasaan de. Karena telah lepas daripada punan dahaga, lepas daripada lelah karena kagak izin buka li Allah. Ka merdeka, ka bahagia ini hidupnya. Watenyan geum doa, ta baca doa paling kudu Allahumma lakasumtu. Tamu doa Allahumma ghafirli zunubi wali walidayya. Benar doa-doa yang modennya kepeh. Karena ngana rahman ke drone ramai kurun situ. Ke orang yang berbuka puasa hanaga cok fala urangnya enggak beri ke orang terkah makanan. Orang yang berpuasa fahla droge le orang sedia yang sedia makanan minuman nyekaknya fahla droge teman kepusaban di Allah dengan fahla orang yang berpuasa. Qalu berkatalah mereka itu laisa kulna najidu ma yaftiru saim qala ya'ti Allah taala hadhihi tawab liman fatara saiman tamara au syurbatama wa mudqatil labanin wa huwa syahru awaluhu rahmah wa wasituhu maghfirah wa akhiruhu intuku minan nar. Olehnya lab maka sembah sahabat. Tiada sekalian kami itu mendapatkan akan sesuatu yang diberikan makan orang yang berpuasa itu. Putra nanti yang ya Rasulullah. Pergi teman. Kualu. Tidak ada tiap-tiap kami itu yang kami dapati padang yang berbuka puasa. Putra teman menyetekedi keberi. Putra gejuk oleh Allah Ta'ala. Putra balasan Allah Ta'ala. Menyetekedi orang yang terima putra gejuk. Orang terima makanan putra gejuk. Orang muterkah putra gebi. Kiban kri katanya. Menyetekedi atas kebalah oleh Allah Ta'ala. Hai nak jawab oleh Rasulullah. Pun nak jawab oleh Rasulullah. Wadah kita yang oleh sahabat. Maka sembah sahabat. Tiada sekalian kami ini mendapati akan sesuatu yang diberikan makanan orang-orang yang berpuasa itu. Hana kamu terpuju Rasulullah, kamu piana terpuna. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi Allah Ta'ala fa'ala ini bagi orang yang memberi makan. Putra kebalah oleh Allah Ta'ala. Putra keberi teman putra tajuk. Tengok tajuk makanan putra kejuk. Tengok oleh Allah. Mami tengok mana terpuna. Putra na teman. Mendapati akan mendapat akan sesuatu yang diberikan. Putra kebalah. Jawab Nabi memberi Allah Ta'ala fahala ini bagi orang-orang yang memberi makan akan orang yang berpuasa sesuatu biji kurma ataupun dengan seteguk air atau dengan
Adapun dengan tuh ya. Oke. Seteguk air laban tapi itu tu. Nah, tanya hana hana tapuna tiang nai tiang kameng ngirmo. Kameng dengan taprah tu tu, juk tu tu kamengan. Dan adalah bulan Ramadan ini, bulan Ramadan itu awalnya rahmat lagi yang kata dengar dari malam pun. Terawih bulan Ramadan ke bagi lah. Tipluh yang pertama ke bulan rahmat ke pengalih Rasulullah. Sipluh pertengahan kebuhnan maghfirah. Tipluh langgilah kebuhnan dengan merdeka daripada apui neraka. Demikian lagi diriwayatkan hadis ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dalam kitab Ghaniyah. Nyan rahmat nikmat Allah yang Allah Ta'ala puluah. Barangkata mentang yang puluah harta dalam masa bulan Ramadan, mana puluah harta pun tak berbagi makanan, Allah Ta'ala akan puluah kampunan bagi orang yang memberikan keluasan kehidupan bagi hamba-hamba Allah yang dalam kesusahan. Maka saling bantu-membantu. Kejar, jadikan Ramadan ini ladang amal. Jadikan Ramadan ladang untuk berburu kasih sayang Allah. Jadikan bulan Ramadan bulan yang untuk meniti kehidupan yang lebih baik ke depan. Jadikan bulan Ramadan bulan untuk laki perlindungan bak Allah daripada apu neraka. Dan jadikan Ramadan adalah kunci suksesnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Oi. Dan yang keenam sunat dalam masa bulan Ramadan yang ka berarti kesimpulan ji be ta putun ro ba ta sedekah gebri fala jaitali Allah. Orang yang sedia makanan ke gob, yang beri makanan minuman bebina mudah menurut tabi dukunan kebalah oleh Allah. Gebi kampunan dosa tu, olian ge pemerdeka apapun neraka tu, olian gebi fala tadu dengan orang yang buat tata sedekah makanan le kata yo. Nolian lam. Nah, pegalai sahabat, kalu laisa kulna. Tidak ada lah bagi tiap-tiap kami ini kami dapat diakan barang yang berbuka orang-orang yang berpuasa. Putra dan Nabi Rasulullah ana tepu menjupi. Ke urang yang jo tajuk ju baju-baju tepu ke pega. Tidak ada. Bagi kami mesti kedi kami kejo. Kami kejuk ke orang yang sediakan makanan. Mai kamu putrana ya Rasulullah. Hai bu putrana. Nyan pahala yang diberi nyan ya Allah Ta'ala. Atadrau hati tanya. Orang jih atadrau ke. Putra yang kata utah dia. Kepampun dosa. Nyan diberi atanya yang ketahu kena juk oleh Allah Ta'ala. Bibina raya pahala. Gejuk kepada orang yang fahlanya liman fatara saim, orang-orang bagi orang-orang yang bersedekah walaupun sebiji korma, seteguk air, olehnya sedikit air susu, karena bulan Ramadan lengkap, gebrilah Allah, awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itu kuminan nar, nyombe tak pri-pri le betrebe tak pri-pri batrawe, bet tak pri-pri bat ibadat, baru tujuh huruf, berburulah. Babak pertama ayo, babak awal rahmat. Orang yang sempurna mendapati rahmat, geberi rahmat li Allah Ta'ala selama bersipluh yang pertama, yang akan sangat mudah melakukan sipluh yang kedua. Tapi yang susah payah bak lewati sipluh pertama akan sangat susah payah untuk dah lewati bak sipluh kedua. Gawa membola hati. Payah tulak punggung ledum. Han lewat.
Jadi tengok nak klub. Nyokan sistem. Tengok lagi sistem orang main bola. Nak sistem kejar poin. Nak sistem gugur. Teman lagi tengok sistem tu ada main. InsyaAllah ta'ala. Buruh tengok dalam. Orang yang cok piala tengah buat malam lahir peluh Ramadhan. Buat malam raya berbutuh-butuh katanya mendapati faizin muntakin. Ya, benar. Dan yang keenam sunan muakkad di dalam bulan Ramadhan itu membanyakkan membaca Al-Quran. Dan keenam sunat muakkad di dalam bulan Ramadhan itu membanyakkan membaca Al-Quran, yaitu membaca atas orang yang lain. Tak baca Al-Quran, tak baca kegop, tak pun dengar buat urus lain. Ajari Al-Quran. Membaca atas orang-orang yang lain daripada orang lain. Tak membaca-baca, tak mencoba-coba ayat kena. Tak mendrah, tak mendrasah. Hon nija. Lun nija mendrah Quran dia. Lun kena nija tadaruh dia. Yang tadaruhnya punya bahasa dia mencoba-coba ayat. Punya bahasa ulun jemun ho pu hanan yang mencoba-coba ayat melayu. Tajak tiga berah tadruk. Mencok-cok ayat artinya membaca-baca Al-Quran, cok Quran, saboh, dua boh, leboh, dua itu nyo. Baca Al-Quran. Tamu kun-kun. Kelew dunia dua boh ayat, kelew runji dua boh ayat, nyanjai tak apalah. Ngana dengan perumuh dia lengkap barangnya. Ngana urangnya pijut. Anak mencih tajak umlatah. Teman yang kau umlatah kat ramelam ke lebih get. Kedua tu menjih ramelam lebih get. Nafala intikaf lah. Yaitu membaca atas orang lain daripada orang yang lain itu membaca atasnya. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Jibril yulqa. Kana Jibrilu yulqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli laylatin fi Ramadan. Fa bidarasi fa ba Fabadarasatuhullah fabadarasahul Quran. Artinya adalah Jibril sallallahu alaihi wasallam mendapati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Maka mendarasah ia akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran. Kebaca oleh Jibril. Muhammad artinya apa? Lagi anak mi hafiz. Dia urang hafiz setor. Setor ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tambung leur lain. Ar-Rahmanirrahim. Tambung leur lain. Maliki Yaumiddin. Adakala tak kena kita nyawa Yasin Wal-Quranil Hakim. Tambung leur lain. Lam innaka laminal mursalin. Artinya untuk bumbugilir. Bahkan menan nyan rahmat kepada Allah. Lupa mencih lagi nyan karena lagi nyan ke cara wada Jibril menteng jamun tuan-tuan yang merempuk dengan Rasulullah. Jibril sendiri lagi nyan pelaku selama bulan Ramadan. Karena tiap malam Jibril gaya merempuk dengan Nabi niya baca Al-Quran. Ya, yang kena. Yang ketujuh. Dan yang ketujuh membanyakkan i'tikaf di dalam bulan Ramadan. Istimewanya, istimewa pula di dalam 10 hari Ramadan yang terakhir. Maka yaitu terlebih daripada hari yang lain daripada bulan Ramadan. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ishrul idza dakhala ishru awakhiri ahya lai ahya laila wa ikada ahlaha wa syaddal ma'dzur.
Artinya bahwasanya Nabi SAW apabila masuk malam 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, maka menghidup ianya Nabi akan malam-malamnya, malam akan malam terakhirnya daripada malam 10. 10 yakin daripada bulan Ramadannya Rasulullah nanti dengan berbuat ibadat dan menjaga kanak-kanak ahlinya yang gepuruh pepurumuh, gepuruh nana, gepuruh dicur-dicur ni. Mandum ke pekaja atau menjilir Rasulullah hai budak-budak-budak hanya tipu akhi ya buat Quran leh tiada po rahman Allah Taala itu kuminan nar akan keju kepada getanyo hamba Allah Taala kena pun kena sempurna rahman dan nikmat kena beri ampunan daripada punuraka budak-budak-budak-budak kepada Rasulullah caca mandum keluarga dan pekat dan sesungguh bersungguh-sungguh ia berbuat ibadat karena di dalamnya ada Lailatul Qadar dalam tipu yakinnya malam Qadar yaitu malam yang terlebih baik daripada segala malam yang ada di dalam tahun itu seperti sabda firman Allah Taala Lailatul Qadar ya khairum min alfi syah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar yang dalam Lailatul Qadarnya ada kebaikan melebihi daripada 1000 bulan dan ubena malam yang paling ge dalam dunia yang mesti dia tu beduk tahun 2000 beduk ya 2020 malam paling lagak dalam dunia yang ke malam Lailatul Qadar yang dalam bulan Ramadannya talu mencucut paling kurang pun nak tarawih lah malam benar tak berkurang dua lebar ya walaupun han tepat tataran ni kita han atuk pada tik Ramadan teman betak menjaga bati peluh hak kita kiban negeri kiban cara dia tak menjaga bati peluh hak kita rahman maghfirah han atlaki ya Allah panen itu kuminan nar merempa itu kuminan nar bagi orang yang nagi medat yang roganya dalam rahman oleh roganya dalam kampunan olehnya ujung-ujung ji baru merempa bonus yaitu gebi nilai balasan merdeka bak neraka tamong dalam syurga maka perbanyakkan ibadah perbanyakkan zikir perbanyakkan taubat jadikan Ramadan ini adalah awal untuk memperbaiki hari-hari yang akan kita lalui ke depan min apa yang moga gebil Allah dengan kebajikan dan tamu doa ba Allah segala amal kebaikan yang tanya pubunyo yang tanya lakukannya berterima ngli Allah pengajian-pengajian yang tanya dengar baik tak amalkan baik tak berlaku bucu-bucu baik tinggal terawih tu dan bertering lagi tanya tak apa buat yang katanya hana buat bulan lain itu memang hana nunggu kebaikan yang nak barang tanya melebihi daripada kebaikan-kebaikan yang nak buat bulan-bulan yang lain benar tamu terdekah yang pun dah syahat tiba bulan tamu terdekah halang bulan Ramadan tamu terdekah bucu-bucu-bucu wate tatubiat tengah tetege tetuut ketanyo daripada ban tatubiat daripada rahima de wate kauro raya artinya semoga Allah Taala memberi rahmat kesempatan kepada kita untuk berbuat ibadat bertobat dengan tobat nasuha baik dua tamu doa ke urunci de baik dua tamu hamadiah ke urunci de kepada ahli keluarga de dan wate tamu sedekah sedekah niat ke mak ke ayah yang kagua ba Allah Taala terima kasih. Semoga namafan wallahu a'lam. Innallaha wa malaikatahu yushalluna